Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidianto, Lurah Kebapura, akan menyampaikan profil Kelurahan Kebapura. Kelurahan Kebapura adalah salah satu dari 14 desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Jumbio, Kabupaten Banyumas, dengan luas wilayah 202,95 hektar dengan perincian untuk pertanian 73,1 hektar, untuk pemukiman 25,4 hektar, sedangkan untuk prasarana umum lainnya adalah 104,95 hektar. Kondisi wilayah Kelurahan Kebapura terdiri dari 19 RT dan 4 RW dengan jumlah penduduk 4.425 dengan perincian laki-laki 2.211 sedangkan perempuan 2.214, dengan jumlah kepala keluarga 103. Perbatasan langsung dengan sebelah utara adalah desa Lebeng dan desa Selanegara, sedangkan sebelah timur kelurahan Sumpyuk, untuk sebelah selatan desa Kemiri, desa Pandak, dan desa Kuntili, sedangkan untuk sebelah barat adalah desa Lebeng. UMKM atau produk-produk unggulan yang ada di wilayah Kebapura adalah batik Budi Jamil, pengrajin tas dan dompet, pengrajin sarang burung, sangkar burung, dan makanan-makanan seperti kue kering, tempe kedelai, peyek kedelai, dan peyek dari kacang, serta seriping pisang, seriping singkong, dan juga kue-kue lainnya. Pendidikan yang ada di wilayah Kebapura, prasekolah adalah untuk TK dan PAUD ada sejumlah 6, untuk SD ada 2, untuk tingkat SLTP ada 2, negeri dan swasta, untuk SLTA-nya ada 4, 2 negeri dan 2 swasta. Untuk pendidikan-pendidikan non-formalnya, yaitu
kursus-kursus. Kursus bahasa Inggris ada 2, kursus bahasa Jepang ada 1, kursus montir ada 1, kursus nyetir ada 4. Sedangkan sarana kesehatan yang ada di wilayah Kelurahan Kebogura adalah 1 Polindes, itu dari bidan desa, dan juga 1 dari puskesmas. Sarana keamanan ada Hansip, Linmas, dan juga ada Babin Kantipmas dan Babin Mas, serta Polsek berada di wilayah Kelurahan Kebogura. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.